kita lihat ya ini pohonnya. Ini pasti pohonnya juga angker kan. Oke, kita lanjut terus perjalanan gue ya di Kamis Mistis.
adalah taman pemakaman terbesar kedua di New Zealand. Dan ini memang areanya sangat-sangat luas banget. Dan semua kuburannya tertata dengan sangat rapih banget. Dan kuburannya udah lama-lama gitu ya, jadi kayak udah puluhan tahun gitu tapi masih terawat dengan sangat-sangat baik. Yang meninggalnya tahun 1961. Yang lahir tahun 1891, meninggal 1960.
Thank you.